Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Bertemu lagi kita dalam YouTube channel Muhammad Mawi. Okey, jangan lupa untuk tekan like, subscribe dan juga tekan butang loceng untuk melihat video-video yang terkini dalam YouTube channel Muhammad Mawi. Okey, hari ini kita nak bincangkan satu berita yang saya baru dapat. Tak adalah berita, ianya masih lagi satu kain berkaitan dengan Proton X 50. Okey, apa yang kita nak cerita kat sini adalah tentang telah tersebar di Facebook berkaitan dengan satu senarai harga. Okey, bersiap dengan interest, kemudian siap dengan dia punya insurans, dengan bayaran bulanan, okey, untuk kereta Proton X 50 ini. Okey, jadi bila kita lihat daripada salinan photostat pamphlet tu, ia sebenarnya hampir menyamai dengan senarai harga yang pernah tular sebelum ini dan telah dinafikan pula oleh Proton. Jadi sebenarnya kita tak pasti lagi sama ada adakah harga itu adalah harga yang sebenar atau tidak. Okey, dikatakan ianya adalah tentative off the road price, maksudnya harga sementara yang dikeluarkan oleh pihak showroom Proton tertentu untuk memudahkan pembeli lah untuk menganggarkan berapa harganya. Okey, dikatakan harga yang paling rendah untuk X50 iaitu 1.5 turbo standard adalah pada RM75,318.15, manakala dia punya insurans RM2,318.15. Okey, untuk loan selama 9 tahun, okey, dengan bayaran 10% down payment adalah RM768. Okey, kemudian varian executive RM85,592.75 dengan loan 9 tahun dengan 10% down payment adalah RM860. Manakala untuk X50 premium RM95,869.35 dengan bayaran 9 tahun dengan 10% down payment adalah RM963. Okey, manakala X50 1.5T GDI flagship, okey, dijual dikatakan dianggarkan pada harga RM103,067.27 dianggarkan bayaran bulanan dengan kadar faedah 2.30% adalah RM1,036. Jadi itulah harga yang tersebar buat masa ini, dan kalau ikutkan perbandingan di antara harga yang pernah tular adalah 1.5 TGDI standard 75,800, executive 85,800, premium 95,800 dan sport edition, okey, 103,800. Tapi sebenarnya bila kita bandingkan kedua-dua harga ni, sebenarnya ada satu masalah sebenarnya. Okey, kebanyakan harga yang pernah tersebar satu masa dahulu meletakkan enjin 1.5 TGDI, sedangkan hari ini Proton hanya memberi 1.5 turbo enjin sahaja. Sepatutnya harga turbo enjin dan juga TGDI enjin ni berbeza, tapi kalau ikutkan yang tersebar 1.5 TGDI standard ni RM75,800, sedangkan standard yang kita perolehi hari ini adalah 1.5 turbo sahaja, iaitu dengan 140 horsepower. Okey, jadi sebenarnya harga enjin TGDI ni lebih mahal. Sepatutnya mustahil lah harga yang disyorkan ni adalah RM75,800. Okey, faham tak maksud saya? Okey, yang tersebar dulu adalah RM75,800 untuk variant standard, tapi enjin yang diletakkan adalah 1.5 TGDI. Sedangkan apa yang kita dapat pada hari ini adalah bagi variant standard adalah enjin 1.5 turbo saja. Jadi kalau harganya sama, nampak macam sedikit pelik lah. Okey, 1.5 turbo dengan 1.5 TGDI harganya sama, RM75,800. Jadi saya harap ini bukanlah harga yang sebenar.
Okey, saya harap Proton perlu kembali memikirkan adakah membayar RM768 itu untuk bayaran standard itu adalah harga yang Proton nak sebenarnya untuk rakyat Malaysia bayar. Okey, kita kena faham yang 1.5 turbo standard ni tidaklah begitu canggih dia punya teknologi. Okey, mungkin teknologi-teknologi yang mungkin lebih baik tapi tidaklah yang termaju, tapi dengan 768 saya rasa bayaran bulanan tu agak tinggilah untuk kereta standard dan ianya adalah Proton. Okey, bagi flagship pula saya rasa bulanan 1036 ni mungkin juga sedikit tinggilah. Mungkin speknya tinggi tapi kita faham ia adalah kereta Proton. Okey, dan kemudiannya baru 2 hari lepas kita dapat maklumat bahawa X50 mendapat penarafan EEV. Okey, maksud jimat minyak. Bila jimat minyak bermaksud kereta Proton ini mestilah mendapat pengecualian cukai tertentu oleh kerajaan. Okey, tapi kalau Proton ni dah lama dapat status EEV, mesti mereka dah cerita lebih awal. Dari awal lagi mereka dah declare dapat EEV. Tapi kenapa baru sehari dua ni baru Proton maklumkan yang mereka mendapat 5 bintang penarafan NCAP dan juga mendapat status EEV. Maksudnya mereka baru dapatlah status ni. Jadi bila baru dapat, sepatutnya mereka dapat pengecualian cukai dan mereka perlu turunkan harga lagi. Jadi saya rasa sepatutnya harga X50 ni perlu berada di bawah RM100,000 termasuk cukai semula. Okey, tapi bagi tempoh moratorium waktu pengecualian cukai ni, tax holiday ni, saya harap harganya mungkin dalam RM95,000. Okey, jadi itu saya punya pandangan. Jika anda ada apa-apa pandangan, boleh gunakan ruangan komen, kita boleh berbincang. Atau anda rasa pendapat saya ni tak betul ataupun mungkin boleh diperbaiki, okey, kita boleh bincang di ruangan komen. Jadi sampai di sini saja perbincangan kita tentang isu harga Proton yang dikatakan bocor ni lah, yang dah dikeluarkan lah ni. Okey, jadi kita jumpa lagi dalam video seterusnya. Assalamualaikum.